Edisi 7, 21 Julai 2019 bersama saya Tarik Syedi Muhammad Nazri, antara paparan utama malam ini. Kerja penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 ditangguhkan. Juga Langkawi jadi lokasi pertama terima siaran digital sepenuhnya. Dan polis kesan pemandu dan dua kanak-kanak berpaut pada bumbung kereta sedang bergerak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syarikat Air Selangor menangguhkan kerja penambahbaikan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 yang sepatutnya bermula Selasa ini. Penangguhan dibuat kerana syarikat itu masih dalam kerja memulihkan masalah pencemaran bau yang memaksa loji rawatan air Selangor Fasa 1, 2 dan 3 serta rantau panjang dihenti operasinya kemarin. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar dalam satu kenyataan berkata syarikat Air Selangor sedang memulihkan perkhidmatan secara berperingkat dan hanya dijangka siap sepenuhnya Rabu depan. Situasi itu menyebabkan kerja penambahbaikan di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 yang sepatutnya bermula 23 hingga 26 Julai ditangguh. Beliau juga mengesahkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN akan membuka kertas siasatan dan mengambil tindakan terhadap mereka yang menjadi punca kes pencemaran bau pada sumber air mentah di Selangor itu. Pihak berkuasa tempatan PBT juga diminta menyita premis disyaki menjadi punca pencemaran sungai dan mengambil tindakan undang-undang kepada pihak yang melakukan kesalahan itu. Kes pencemaran bau pada sumber air mentah di Selangor itu menyebabkan syarikat Air Selangor terpaksa menutup 3 loji rawatan air Sungai Selangor dan Rantau Panjang bagi mengelakkan air tercemar. Pencemaran bau pada sumber air mentah itu menyebabkan bekalan air kepada hampir 5 juta pengguna di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur terjejas. Seiring perkembangan teknologi dalam bidang penyiaran, peralihan dari sistem analog kepada digital bermula di Pulau Langkawi hari ini. Pemancaran TV analog siaran TV Media Prima dan RTM dari Gunung Raya di Langkawi ditutup jam 2.30 pagi tadi. Peralihan itu adalah yang pertama di negara ini menerusi inisiatif yang telah dimulakan sejak tahun 2015 bagi membentuk era penyiaran digital televisyen percuma. Ia digantikan dengan pemancaran TV digital MyFreeview yang boleh memberi liputan siaran TV digital dengan kualiti siaran lebih baik. Menerusinya, tiada lagi siaran secara analog meliputi rangkaian TV Media Prima, RTM bernama News Channel dan TV Al-Hijrah. Sebaliknya, semua saluran ini dapat ditonton dalam kualiti digital sepenuhnya selain menerima tambahan saluran baru seperti CJ Workshop. Well, in terms of the readiness, right, this is exactly why we chose Langkawi, because in terms of the transmission site that covers the entire of the island of Langkawi, it is from one single transmitter over here in Gunung Raya. And in terms of the readiness of the people as well, in terms of switching on to digital TV, we have also found that everyone is fully aware and they have also taken the necessary steps to be on digital TV over the last several months actually. Usaha kini giat dilakukan bagi memberikan kesedaran kepada pengguna di seluruh negara. Jangan tunggulah, jangan tunggu sampai tiba-tiba dah tak ada dekat apa skrin TV itu. Baru nak dapatkan set-top box tu. Daripada awal kena tukarlah. So kita pun continue. Kita continue berkomunikasi dengan rakyat secara keseluruhannya melalui talk show di apa nama di channel-channel TV. Kita iklan melalui surat khabar, radio dan juga dalam TV dan melalui truk yang pusing dari satu karnival ke satu karnival, contohnya karnival. Untuk terus menonton rancangan kegemaran, orang ramai perlu memasang dekoder MyTV atau peralatan dekoder IDTV agar terus menerima siaran rangkaian digital TV melalui set televisyen analog sedia ada. Senarai premis jualan dekoder MyTV dan TV digital boleh didapati di laman web dan talian yang tertera.
Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah hari ini berkenan menanam pokok sempena program tanam pokok dalam bandar peringkat Selangor 2019 di Cyberjaya. Turut berangkat mengiringi baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Pada majlis itu, Sultan Sharafuddin berkenan menanam pokok Sweetinia macrophylla atau dikenali pokok tunjuk langit, manakala Tengku Permaisuri Nur Ashikin menanam pokok Deloxys regia atau pokok semara api dan Tengku Amir menanam pokok Cassalpinia sapan atau pokok sepang. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri dalam ucapannya berkata, program yang masuk tahun ketiga itu diadakan selaras dengan titah Sultan Selangor supaya pokok hijau ditanam secara meluas di negeri itu. Pada program itu, sebanyak 1,500 pokok teduhan dan 3,000 pokok renek ditanam oleh kira-kira 2,000 peserta. Ia melibatkan kawasan tanaman seluas 5.66 hektar di lingkaran Cyber Point Barat yang turut dicadangkan menjadi Cyberjaya Central Park. Perlakuan sengaja merosakkan barangan di pusat beli belah semakin menjadi trend dalam kalangan remaja di negara ini. Walaupun baru-baru ini terdapat satu kes dibawa ke pihak berkuasa, namun masih ada yang tidak mengambil iktibar, malah dengan sengaja memuat naik di laman sosial untuk meraih perhatian netizen. Ikuti isu berkenaan dalam Apa Hal bersama wartawan Halifah Ghani. Eh, cik, apa hal buka kotak tu, cik? Tak apa, Raju. Rosaklah barang saya, cik. Apa, tadi cik rakam. Test perfume ni, cik buka kotak tu. Macam mana saya nak jual ke orang lain? Tak apa, saya tak nampak. Payah. Kalau tak saya tak rakam. Nampak macam mana? Pergilah saya, cik. Apa hal? Pelakuan tadi semakin berleluasa ya di kalangan remaja di negara kita. Awal minggu ini juga tular situasi hampir sama melibatkan seorang individu di sebuah kedai serbaneka dengan niat merakam serta memuat naik di laman sosial. Video berkenaan sudah tentu mengundang komen kurang senang dari netizen. Walaupun individu itu dipercayai sudah melakukan pembayaran bagi meredakan keadaan, ia tetap mendapat pandangan negatif di laman sosial. Lagi-lagi bila you seseorang yang boleh mempengaruhi orang lain, you tak sepatutnya buat benda yang tak faedah macam tu. So mungkin you boleh pengaruh orang lain tu dari segi benda-benda yang lagi elok, contohnya charity ke apa ke kan. Nah, instead of you buat benda-benda yang untuk dapat attention orang je, macam tak best lah. Perbuatan kianat yang kononnya berniat untuk suka-suka itu juga akan menyusahkan orang lain, terutamanya pekerja kedai yang terlibat. Dan jika anda ditangkap, ini antara polisi syarikat atau kedai-kedai yang terlibat. Maksudnya kalau kita macam tu, kita akan buat report lah. Lepas tu kita akan try cari evidence macam betul ke dia orang yang buat or anything. Lepas tu try konsol dengan dia orang. Tapi kalau mai polisi kedai, memang kita akan bawa kebalan. Video berkenaan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang mengecam perbuatan terbabit. Bagaimanapun, ketiga-tiga mereka difahamkan telah memohon maaf kepada pekerja kedai serbaneka itu dan bersedia membayar ganti rugi. Dan perlu diingat, jika disabitkan kesalahan, anda akan disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat. Jadi awas! Amalan tidak bermoral ini tidak boleh diterima sama sekali dalam masyarakat kita. Instagram mula menyembunyikan butang like di platformnya sejak 3 hari lalu, susulan menerima kritikan atas sebab kesihatan mental. Jika Malaysia tersenarai dalam negara berikutnya, kemungkinan golongan popular di Instagram atau Insta Famous di negara ini akan terkesan.
mana tidaknya kebanyakannya daripada mereka memperoleh pendapatan tinggi dari jumlah like yang diraih dari pengikut masing-masing. Mereka menggunakan platform Instagram untuk menarik perhatian peniaga dalam talian bagi tujuan pemasaran dengan kadar bayaran tertentu. Semakin banyak like dalam portfolio mereka, semakin tinggi jumlah bayaran yang dikenakan. Ada yang dibayar sehingga ribuan ringgit untuk satu review produk. Jadi sudah tentu pelaksanaan itu sedikit sebanyak akan membuatkan pendapatan mereka berkurangan. Terdahulu negara yang terlibat pada fasa permulaan adalah Australia, Brazil, Kanada, Ireland, Italy, Jepun dan Switzerland. Seterusnya ikuti ramalan cuaca. Jika dilihat di sini, semua negeri di semenanjung Malaysia diramal ribut petir dan hujan. Berita baik buat penduduk di Negeri Sembilan dan Melaka, cuaca diramal cerah. Dan seterusnya, kita beralih ke Malaysia Timur. Ribut petir di satu dua tempat di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Jadi sentiasa berhati-hati, rancang aktiviti anda sebaiknya. Bertemu kembali. Empat individu termasuk sepasang suami isteri maut akibat terkena renjatan elektrik selepas struktur tangga separa siap runtuh siang tadi. Lebih menyayat hati, mayat suami isteri Syahril Apipi Mokhtar dan Wan Hasyaliza Muhammad Wan Ibrahim ditemui dalam keadaan berpelukan. Insiden berlaku kira-kira jam 12.50 tengah hari di Matang Pagar, Sungai Buloh, Selangor. Turut maut ketika cuba membantu menyelamatkan wanita itu dua pekerja iaitu Muhammad Radizi Abdul Aziz dan seorang warga Indonesia, Bambang Suliotio. TNB sampai, terus memotong bekalan kan. Jadi barulah kita datang untuk cari akses untuk mengeluarkan mangsa lah. Kita pastikan selamat baru kita masuk untuk mengeluarkan mangsa. Anggaran tadi dalam 40 minit lah, 40 ke 45 minit lah. Sebab ada yang tersepit gitu kan, yang mangsa yang pertama lah tersepit, kita cuba keluarkan. Pasangan suami isteri itu difahamkan bakal menimang cahaya mata pertama 2 bulan lagi. Mayat kesemua mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Polis Johor sedang mengesan pemandu dan dua kanak-kanak yang melakukan aksi lagak geri berpaut pada bumbung kereta sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Ismail Dolah berkata pihaknya sudah menerima laporan kejadian dipercayai berlaku di Taman Sains Tech, Johor Bahru. Ujarnya, mereka diminta tampil ke balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. Gelagat dua kanak-kanak terbabit berpaut pada bumbung kereta dirakam orang ramai sebelum tular di media sosial. Aksi itu dipersoalkan kerana ia tidak bertanggungjawab dan seolah-olah mempertaruhkan nyawa. Kenderaan itu juga dilihat melanggar lampu isyarat merah ketika tiba di satu persimpangan jalan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Tindakan Suruhanjaya Tenaga ST menguatkuasa beberapa garis panduan dan syarat kepada semua pengusaha dobi layan diri tepat pada masanya. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA berpendapat langkah itu dapat memastikan keselamatan pengguna terjamin dari kejadian tidak diingini. Zamir Akbar Zamri ada laporannya. Ketua Pegawai Operasi FOMCA Saravanan Tambiraja berkata, premis dobi layan diri perlu diwajibkan memasang hanya peralatan mesin dobi yang mempunyai cop sirim atau lesen keselamatan. Ada segolongan peniaga juga akan menggunakan gas. Now gas dia lebih murah. Okey, tetapi gas dia lebih bahaya juga sebab dia ada menggunakan piping. Now piping this yang paling penting. Piping lama-lama dia akan berkarat. Okey, dia kena perlu diselenggara setiap 6 bulan ke 4 bulan ke, I mean, dia ada dia punya guideline lah. Cuma yang isunya adakah penyelenggaraan ini berlaku atau tidak. FOMCA turut menggesa pihak berkaitan lebih kerap turun padang untuk memeriksa premis dobi layan diri. Pengguna juga berpandangan sama kerana terdedah kepada risiko jika pengusaha dobi mengabaikan aspek keselamatan.
kedai-kedai Dobi memang sepatutnya memang patut penyelenggaraannya lebih kerap kerana dia melibatkan orang awam ni. Dan kita untuk mengelakkan sebarang kejadian berlaku. Owner kedai tu tolonglah ambil paten pasal benda ni lah, sebab benda ni melibatkan nyawa. Baru-baru ini, ST mendedahkan kira-kira 2,000 dobi layan diri di seluruh Semenanjung dan Sabah mungkin terdedah kepada bahaya letupan. Ia berikutan tidak mempunyai kelulusan dan lesen pengoperasian gas daripada pihaknya. Setakat ini, hanya 427 dobi layan diri direkodkan mempunyai lesen berkenaan dan berdaftar di bawah ST. Tahun lepas, dua kes letupan gas dilaporkan kepada ST yang meragut dua nyawa selain seorang cedera. Tinjauan penguatkuasa terhadap dobi layan diri merupakan langkah awal dalam memastikan keselamatan pengguna yang rata-rata tidak tahu akan risikonya. Kepada pengusaha dobi di luar sana, hati-hati kerana anda senang diperhatikan. Saya Zamir Akmal Zamri melaporkan. Penyediaan makanan seimbang antara diberi perhatian oleh tabung haji bagi memastikan kebajikan setiap jemaah di Tanah Suci. Makanan disediakan bukan sahaja dipastikan berkhasiat, malah menepati selera Malaysia dengan menu berbeza setiap hari. Butiran lanjut bersama Fazila Hani Harun bersama jurukamera Nurliza Muhammad Saleh dari Mekah. 7 syarikat caterer dilantik oleh TH untuk menyediakan makanan tengah hari dan malam kepada lebih 30,000 jemaah haji Malaysia. 14 tukang masak berpengalaman luas juga dibawa dari Malaysia untuk memastikan ia menepati selera jemaah. Masak dan tukang masak, kita ada menempatkan penyelia kualiti sajian. Penyelia kualiti sajian ini dia akan melawat semua dapur-dapur. Sebagai contohnya, di Mekah ini kita ada 7 dapur. Jadi setiap kali jadual sajian, penyelia kualiti akan melawat setiap dapur untuk memastikan proses yang dilaksanakan betul, barang-barang ataupun bahan-bahan mentah yang digunakan betul, termasuk juga rempah-rempah. Antara syarikat yang diberi tanggungjawab itu ialah Al Wafa Catering and Services yang telah berkhidmat selama 13 tahun. Bagi memendekkan proses memasak, penggunaan rempah pracampuran atau premix digunakan. Terdapat 14 menu pracampuran yang disediakan dan menu bertukar setiap hari. Sebanyak 4,200 pek makanan disediakan syarikat caterer ini sahaja untuk makan tengah hari dan malam bagi jemaah haji di 4 buah bangunan penginapan. Saya kini berada di salah satu dapur yang menyediakan makanan buat jemaah haji Malaysia di Makkah. Dan proses penyediaan makanan ini sangat mementingkan kualiti dari segi tempat penyimpanan bahan mentah sehinggalah ke dapur masakan. Dan di belakang saya ini adalah proses pembungkusan yang seperti anda dapat lihat. Semua makanan yang telah siap dipack ini akan tiba kepada jemaah haji di hotel-hotel penginapan jemaah haji dalam tempoh 4 jam. Dan bersama saya adalah ketua chef, iaitu Chef Ayub, dan Chef Ayub akan menerangkan makanan menu kita pada hari ini. Okay, menu kita hari ini adalah nasi putih dari ikan mamak dengan sayur campur. Masak mesti masakan terasa di Malaysia. Pek makanan yang dibungkus dengan mesin pembungkusan berteknologi tinggi kemudian diletakkan dalam bekas pemanas makanan apabila tiba di penginapan jemaah. Bagi jemaah haji, mereka bersyukur kerana makanan yang disediakan adalah mengikut selera Malaysia. Jadi kita boleh menu nasi dia lah ataupun lauk dia tu dia tukar-tukar kan, tidak satu jenisnya. Ada kalanya makanan sini, ada kalanya makanan kita orang Melayu. Makanan kami semua suami isteri makan habis, makanan ini pun sedap-sedap, kenalah dengan tekak orang Johor. Keselesaan tabung haji menitik beratkan keselesaan jemaah haji untuk menikmati jamuan makan tengah hari dan juga makan malam dengan bangunan yang boleh orang kata memberi keselesaan kepada jemaah haji untuk menikmati jamuan makan. Fazila Hani Harun melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah.
Sukan. Kegembiraan Pulau Pinang yang mengiringi Sabah naik ke Liga Super musim depan tidak berpanjangan. Ia berikutan FIFA mengarahkan pasukan tangga ketiga Liga Perdana itu dipotong 6 mata berikutan kelewatan pembayaran tunggakan gaji bekas pemain importnya Ronaldo Lopo. Keputusan itu menyaksikan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akur dengan arahan meskipun rayuan telah dilakukan. Pengumuman arahan pemotongan mata pasukan Pulau Pinang oleh FIFA dikeluarkan FAM hari ini. Ini bermakna dengan pemotongan 6 mata itu, Pulau Pinang yang sepatutnya berada di tangga ketiga Liga Super jatuh ke tangga ketujuh. Sekaligus slot ke Liga Super bakal menjadi milik PDRM yang menamatkan saingan Liga di kedudukan keempat. FIFA mendakwa Pulau Pinang gagal melunaskan bayaran mengikut tarikh yang diberikan iaitu 30 hari selepas menerima surat arahan 25 Mac 2019. Dan meskipun Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang sudah melunaskan semua bayaran terbabit, FIFA masih enggan menerima alasan berkenaan. Sekian paparan edisi 7. Sebelum berpisah, saksikan perayaan 4,000 kereta keluaran Citroen sepanjang ulang tahun ke-100-nya di Perancis. Saya Tahrul Shidi Muhammad Nazri, salam hormat dan salam ceria.